Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bang, api kecil secara perlahan melangkah maju di bawah tatapan penuh perhatian, yang tampaknya memenuhi seluruh langit. Segera setelah itu, kakinya mendorong tanah dan sosoknya yang seperti menara logam melesat di langit sebelum mendarat dengan keras ke atas panggung. Mengaum, gelombang raungan rendah tiba-tiba meletus dari Tiger Devouring Army ketika Little Flame bergerak. Segera setelah itu, mereka semua duduk. Ketika mereka bernafas, cahaya hitam yang agung dan luas menyebar di udara, mengeluarkan aura yang menakutkan dan mengerikan. Wajah Little Flame dingin, kakinya terinjak-injak, menyebabkan tanah bergetar saat cahaya hitam mengerikan menghampirinya. Akhirnya, itu berubah menjadi banyak sinar cahaya yang masuk ke tubuhnya. Retak, saat energi yang besar dan kuat ini mengalir ke Little Flame, tubuhnya yang awalnya tampak kuat membengkak beberapa kali ukurannya. Vena hijau berdenyut di permukaan kulitnya seperti naga bertanduk, sementara gelombang kekuatan ledakan berdesir keluar. Little Flame yang sekarang telah bergabung dengan aura Tiger Devouring Army, dan kekuatannya sekarang sebanding dengan ahli panggung Samsara. Ada jarak yang relatif luar biasa antara tahap kematian mendalam yang sempurna dan tahap Samsara. Selain itu, Little Flame tidak memiliki kekuatan simbol ancestral. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan penggabungan aura dengan Tiger Devouring Army yang telah dia latih. Orang ini benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa dengan sempurna menggunakan kekuatan pasukan itu sebagai miliknya, ucap penonton. Tidak ada kekurangan orang-orang bermata tajam di tempat ini. Gravenness muncul di mata mereka, ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka semua mengerti betapa sulitnya teknik merger semacam ini. Lagi pula, secara praktis tidak mungkin untuk hanya menerima dan menggunakan kekuatan milik orang lain. Kecuali jika pemahaman antara dia dan pasukannya telah mencapai tingkat yang sempurna, bahkan kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kekuatan pinjaman ini menghancurkan tubuhnya seperti bom yang siap meledak. Wilayah iblis tidak kekurangan ahli puncak dengan tentara yang kuat. Namun, bahkan mereka tidak berani dengan ceroboh menggunakan metode seperti itu. Ini karena mereka tidak bisa menahan serangan balasannya. Teknik komandan Yan menjadi semakin menakutkan, ucap tiga komandan iblis besar sambil memperlihatkan keterkejutan di wajah mereka, ketika mereka melihat aura kecil Little Flame. Little Flame saat ini jelas jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu saat berada di Divine Item Mountain Rank. Kali ini, bahkan mereka merasa kalau api kecil memiliki sedikit peluang untuk melawannya. Lin Dong mengangguk. Dengan bantuan Tiger Devouring Army, Little Flame saat ini tidak lebih lemah dari ahli panggung Samsara. Meskipun Teng San memiliki salah satu dari 4 pilar penindasan abadi Divine Beast, tidak akan mudah untuk mengalahkan Little Flame, ucap Lin Dong. Namun, situasi saat ini masih agak mengerikan bagi kita. Ucap Komandan Iblis Naga Langit sambil tertawa pahit. Dari 3 putaran, mereka kalah 2 putaran dan 1 putaran berakhir imbang. Lupakan tentang kalah di putaran berikutnya, mereka bahkan tidak bisa membiarkan putaran lain berakhir seri. Karena itu, Little Flame harus muncul sebagai pemenang jika mereka ingin membalikkan keadaan. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan. Kalau tidak, mereka akan kalah dalam pertempuran ini, ucap Komandan Iblis Naga. Duo The Golden Ape Demon Commander tersenyum pahit. Mata mereka sedikit malu. Lagi pula, alasan mereka berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan adalah karena 2 kekalahan mereka dari sebelumnya. Jangan terburu-buru, mari kita selesaikan semuanya. Kami belum sepenuhnya dikalahkan, ucap Lin Dong sambil tersenyum. Situasi saat ini memang sangat tidak menguntungkan bagi mereka, tetapi masih ada sedikit harapan, itu bukan gayanya untuk menyerah begitu saja. 3 komandan iblis naga langit memandang Lin Dong, yang tetap tenang bahkan pada saat ini, dan merasakan kekaguman di hati mereka. Mereka memang sedikit lebih rendah dalam hal kekuatan mental, Lin Dong bisa menaklukkan Little Flame, harimau yang tidak bisa dijangkau dan ganas, untuk bersedia memanggilnya sebagai kakak, Lin Dong memang memiliki pesona uniknya. Saudara Lin Dong, aku akan mengembalikan si Calming Bell ini kepada kamu. Hasil aku sebelumnya adalah semua berkat itu, ucap Komandan Iblis Naga. Ketika dia melihat bahwa pertarungan belum dimulai, Komandan Iblis Naga Langit mengepalkan tangannya, dan menyerahkan lonceng biru muda kepada Lin Dong. Lin Dong tersenyum saat menerimanya. Dia melirik Komandan Iblis Naga Langit yang matanya berisi beberapa keinginan dan keengganan, dan dia berkata,
aku akan mengambilnya dulu. Namun, kita semua berada di kapal yang sama di masa depan, jika aku merasa pantas, aku mungkin akan memberikannya kepada kamu. Tentu saja, semua orang juga akan diberi hadiah ketika saatnya tiba, ucap Lin Dong. Trio Heaven Dragon Demon Commander terkejut ketika mereka mendengar ini. Ekspresi mereka tidak berubah, tetapi sukacita melintas di mata mereka. Bagi para praktisi setingkat mereka, objek ilahi yang biasa tidak lagi berisi daya tarik apapun. Hanya benda-benda ilahi yang berada dalam peringkat objek dewa kuno saja yang memiliki daya pikat yang besar. Namun, barang seperti itu biasanya sesuatu yang sulit untuk didapat. Namun, ini tidak banyak masalah bagi Lin Dong yang memiliki treasury item divine. Lin Dong menoleh dan melihat ke arah panggung saat busur halus diangkat dari sudut mulutnya. Dia benar-benar akan sedikit bodoh jika dia tidak menerima ketiga ahli panggung samsara ini, yang telah diantarkan langsung ke depan pintunya, pikir Lin Dong. Seorang ahli tahap kematian mendalam yang sempurna nyaris tidak bisa menunjukkan wajahnya, jika hanya dengan mengandalkan teknik-teknik ini ya, ucap seseorang. Tawa dikeluarkan dari arah kelompok Mang Mountain di saat Lin Dong berpikir. Teng San cepat muncul di panggung. Dia melihat Little Flame di bawah, yang memiliki aura menakutkan, dan tanpa sadar melengkungkan bibirnya. Meskipun dia telah mengejek dengan cara ini, tidak ada penghinaan di mata Teng San. Aura dari tubuh Little Flame cukup untuk membuatnya memperlakukan yang terakhir dengan serius. Mata Little Flame acuh tak acuh saat dia melirik Teng San. Namun, dia tidak membalas. Dengan genggaman tangannya, palu hitam raksasa muncul dalam sekejap. Tanah di sekitar Little Flame pecah, membentuk banyak retakan setelah palu raksasa ini muncul. Hah, 9 palu divine, Teng San memandang palu besar di tangan Little Flame, yang ditutupi dengan simbol misterius. Matanya langsung menjadi fokus. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Teng San berkata dengan suara yang dalam. Dia dengan cepat meraih dengan tangannya, ketika pilar batu kuno muncul dalam sekejap. Ada simbol cahaya kura-kura hitam di pilar batu tersebut. Raungan rendah dan dalam terdengar samar-samar. Dia jelas tidak berani menjadi sedikit lambat di depan Little Flame, yang telah memegang 9 palu dewa. Mengaum, lengan di mana Little Flame memegang 9 palu dewa, secara bertahap menjadi lebih tebal dan matanya tiba-tiba berubah merah. Raungan keluar dari tenggorokannya saat dia menginjak tanah, dan tubuhnya merobek udara dengan disertai suara yang menderu. Dia langsung muncul di udara di atas Teng San, dan 9 hammer divine dengan kuat diayunkan ke bawah. Pada saat itu, bahkan ruang yang tak kasat mata itu sendiri menjadi runtuh. Dentang, pilar batu kuno juga tiba dengan ganas pada saat ini. Itu tanpa ampun bertabrakan dengan palu ilahi. Badai yang menakutkan meletus di antara mereka, dan suara dentumannya menyebabkan banyak orang merasakan sakit di telinga mereka. Sungguh bentrokan yang menakutkan, ucap penonton. Banyak pasang mata diliputi keheranan ketika mereka menyaksikan bentrokan antara kedua sosok binatang iblis itu. Bentrokan biadab ini sangat mengejutkan semua orang. Dentang, 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 dua orang di atas panggung tidak punya niat untuk menghindari serangan. Setiap bentrokan mengarah langsung pada tabrakan palu ilahi dan pilar batu, menyebabkan ruang runtuh di mana dua tokoh itu lewat. Kekuatan yang tersisa merobek dan menciptakan selokan raksasa di tanah di bawahnya. Itu adalah pertarungan yang sulit untuk menentukan pemenang. Komandan Yan dari Deep Lightning Mountain benar-benar ganas. Dia sebenarnya setara dengan pilar kura-kura hitam yang dipegang Teng San. Betul, namun, situasi Istana Four Titans cukup buruk. Bahkan jika Komandan Yan dapat bertarung melawan Teng San, dengan dua kekalahan dan dua kali seri dari 5 pertandingan, mereka akan tetap kalah. Aih, sangat disayangkan, pihak Four Titans Palace sedikit lemah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan faksi raksasa seperti Gunung Mang yang telah lama berdiri. Petik 2. Beberapa suara penyesalan menyebar di sekitar tempat itu, ketika pertarungan antara keduanya secara bertahap menjadi lebih intens. Mata Komandan Iblis Naga Langit dan kelompoknya dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka melirik Lin Dong di sampingnya hanya untuk melihat, kalau wajah Lin Dong masih setenang danau yang dalam. Dia muncul seolah-olah dia tidak peduli tentang situasi yang tidak menguntungkan di hadapan mereka. Dong, badai membentang ketika kedua sosok itu baku hantam dan menarik diri. Darah menetes dari tangan mereka ketika mereka mendarat di tanah. Betapa kuatnya. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa suatu hari akan datang di mana aku dipaksa dan ditekan oleh seorang ahli tahap kematian mendalam yang sempurna, ucap Teng San. Tangan yang tertutup darah Teng San membelai pilar kura-kura hitam. Dia tertawa dingin dan berkata, namun, mari akhiri di sini. Pertandingan ini akan berakhir seri. Kalian semua telah kalah, ucap Teng San.
Little Flame mengangkat mata merahnya saat ekspresi haus darah naik ke sudut mulutnya, hahaha. Kalah, balas api kecil. Pilar kura-kura hitamku menghususkan diri dalam pertahanan. Meskipun kamu memiliki 9 palu dewa, kamu tidak akan dapat menghancurkan pertahanan aku. Jika bukan imbang, apakah kamu menganggap dapat mengalahkan aku? Ucap Teng San Den Fan nada mengejek. Kalau begitu, perhatikan baik-baik di mana aku memecahkan cangkang penyu ini. Balas api kecil. Flame kecil tertawa jahat. Tubuhnya terangkat dan melonjak ke atas, saat 9 palu dewa di tangannya tiba-tiba membesar dan tumbuh hingga 10.000 kaki. Panggung sudah benar-benar runtuh sebelum palu ilahi mendarat. Dinding kura-kura hitam. Teng San berteriak saat melihat ini. Pilar batu kuno di tangannya tersentak ketika kecemerlangan mengerikan menyapu keluar darinya. Selanjutnya, cahaya itu berkumpul dan berubah menjadi gambar cahaya kura-kura hitam yang jauh lebih besar darinya. Gambar terang ini diam-diam berdiri di sana. Namun, sebuah aura yang menakutkan seperti Armageddon terpancar darinya. Sosok cahaya kura-kura hitam ini jelas memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, palu dewa raksasa jatuh dengan ledakan. Namun, palu dewa tiba-tiba berhenti tepat saat akan mendarat di bayangan kura-kura hitam. Flame kecil menjentikkan jarinya, dan cahaya hitam melesat ke bawah. Itu adalah manik hitam bulat. Manik hitam meledak di atas gambar cahaya kura-kura hitam, dan cahaya hitam tak berujung tampak memenuhi langit saat mendarat di gambar cahaya kura-kura hitam. Kabut putih pekat muncul dari pertahanan kuat yang terakhir dalam menghadapi cahaya hitam kental, dan seluruh sosok cahaya kura-kura terkikis dalam sekejap. Pergantian peristiwa yang tidak terduga ini telah melampaui harapan semua orang. Bahkan Teng San sendiri terpana. Dia tidak berharap kalau pertahanannya yang paling kuat akan benar-benar rusak oleh manik-manik hitam. Bagaimana ini mungkin? Teng San berteriak tanpa sadar. Namun, sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, palu ilahi raksasa sekali lagi turun dari langit dan tanpa ampun menghantam tubuhnya. Bang! Suara keras dan dalam menyebar ketika semua orang menyaksikan tubuh Teng San terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Dia dengan liar meludahkan darah di sepanjang jalur, dan akhirnya jatuh ke tanah setelah terbang lebih dari 10.000 kaki. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Teng San yang tidak bergerak di tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Dataran yang awalnya berisik, langsung menjadi sunyi senyap. Teng San sebenarnya telah dikalahkan, ucap penonton kaget. Bang, tubuh Teng San dengan menyedihkan tertanam di tanah, sementara retakan beaker menyebar ke segala arah. Seluruh orang-orang yang ada tempat itu dalam kondisi tertegun. Banyak pasang mata yang terguncang ketika mereka mengamati pemandangan ini. Teng San benar-benar dikalahkan. Semua orang saling memandang, dan melihat keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di mata masing-masing. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pilar kura-kura hitam Teng San, yang terkenal karena pertahanannya, akan hancur berantakan oleh Little Flame dalam bentrokan langsung. Ini adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh para ahli super, yang juga berada di tahap samsara. Komandan Yan sangat kuat, ucap penonton. Kesunyian berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum seseorang akhirnya mendapatkan kembali akalnya, dan tanpa sadar memuji dalam hatinya. Little Flame telah mengalahkan ahli panggung Super Samsara dengan kekuatan tahap kematian mendalam yang sempurna. Berita ini kemungkinan akan menyebabkan nama Little Flame menyebar jauh dan luas. Dia benar-benar menang. Trio Heaven Dragon Demon Commander juga kaget. Segera setelah itu, ekspresi mereka dengan cepat menjadi aneh. Tak satu pun dari mereka yang berpikir bahwa yang pertama di antara kelompok mereka yang menang bukanlah mereka bertiga, yang merupakan ahli super tahap samsara, tetapi malah Little Flame, yang masih pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Meskipun kekuatan luar biasa yang Little Flame telah tunjukkan sebelumnya tidak lebih lemah dari mereka, tapi mereka masih sangat sulit untuk mengalahkan Teng San. Namun, siapa yang bisa membayangkan kalau pertahanan terkuat Teng San akan begitu cepat dipatahkan oleh Little Flame? Apa sebenarnya manik hitam itu? Tiga komandan iblis besar saling memandang. Cahaya hitam yang telah meletus dari manik hitam sebelumnya dipenuhi dengan kekuatan erosi yang tak terlukiskan. Itu mirip dengan kegelapan yang bisa menutupi dunia, mengikis setiap jejak cahaya yang ada. Lin Dong samar-samar tersenyum, tetapi tidak memberikan penjelasan apapun. Manik hitam itu secara alami adalah manik kegelapan penekan iblis yang dia peroleh dari Master Kegelapan. Dia masih memiliki dua dari manik-manik tersebut, setelah menyelesaikan masalah di Laut Iblis. Sebelumnya, Lin Dong telah menyerahkan satu ke Little Flame, untuk memungkinkan api kecil untuk memenangkan pertarungan ini. Setelah memenangkan satu putaran, hasil kami sekarang adalah dua kekalahan, satu imbang dan satu kemenangan.
Tampaknya babak final akan menentukan hasil keseluruhan, pikir Lin Dong. The Heaven Dragon Demon Commander memandang ke arah Lin Dong. Setelah itu, dia melirik orang terkuat dari kontingen Gunung Mang, yang juga belum bertarung. Akhirnya, dia tertawa pahit dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Lin Dong, kita sudah bisa bangga setelah memenangkan satu ronde melawan Mang Mountain. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa bahkan jika kita kalah hari ini. Bagaimanapun juga, Gunung Mang sangat kuat, sementara Istana Empat Titans hanyalah aliansi yang baru didirikan. Reputasi Gunung Mang telah lama menyebar jauh dan luas, dan dari sudut pandang tertentu, pertarungan ini bisa dikatakan tidak adil. Namun, Four Titans Palace masih berhasil memenangkan satu putaran dalam situasi yang tidak adil ini, sebuah fakta yang lebih dari cukup untuk membuktikan kekuatan mereka. Oleh karena itu, orang lain kemungkinan tidak akan dapat berbicara banyak tentang hasil seperti itu," ucap Komandan Iblis Naga Langit menjelaskan. Di samping, duo Panglima Kera Iblis Emas mengangguk. Masih ada satu putaran terakhir dalam pertandingan 5 putaran ini. Namun, pada dasarnya mereka kalah. Bahkan jika mereka berfantasi bahwa Lin Dong benar-benar bisa melebihi harapan dan mengakhiri pertandingan ini dengan seri, Four Titans Palace masih akan kalah. "Ini belum berakhir. Mengapa terburu-buru mengakui kekalahan?" ucap Lin Dong. Lin Dong terkekeh. Dia berhenti sebelum mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jika aku memenangkan putaran terakhir, kita harus bisa mengakhiri pertarungan Sky Battle Arena ini dengan hasil serikan," ucap Lin Dong. Lin Dong merasa lingkungannya menjadi agak sunyi setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Dia memiringkan kepalanya, dan melihat trio Komandan Naga Langit Iblis menatapnya dengan bingung. Beberapa saat kemudian, mereka pulih dan dengan cepat tertawa canggung, "Saudara Lin Dong, Raja Luo Tong yang misterius itu adalah yang terkuat di antara 5 Raja Mang Mountain. Selanjutnya, dia berasal dari suku 9 Phoenix, yang berarti kekuatan pertempurannya bahkan tidak bisa diremehkan. Tidak akan mudah untuk mengalahkannya," ucap Komandan Iblis Naga Langit. Lin Dong mengerti setelah mendengar ini. Sepertinya mereka tidak memiliki banyak harapan dalam kemungkinan seperti itu. Setelah semuanya, bahkan Lin Dong harus mengakui kalau reputasi Raja Misterius mendahului dirinya sendiri. Meskipun kekuatan Lin Dong telah berkembang ke puncak tahap kematian mendalam tingkat menengah, masih ada perbedaan besar di antara mereka. Perbedaan seperti itu jelas tidak mudah untuk ditebus. "Hahaha, tentu saja jika saudara Lin Dong benar-benar bisa mengalahkan Luo Tong, Sky Battle Arena ini akan berakhir imbang. Pada saat itu, Gunung Mang hanya bisa mundur dan bahaya yang dihadapi Istana Empat Titans kami juga akan teratasi," ucap Komandan Iblis Naga Langit sambil tertawa. "Tentu saja, kamu juga harus hati-hati saudara Lin Dong. Tidak apa-apa untuk mengakui kekalahan jika kamu tidak bisa terus berjuang. Kalah dari Mang Mountain sama sekali tidak memalukan bagi kita," ucap Komandan Iblis Naga Langit. "Aku akan melakukan yang terbaik," balas Lin Dong. Lin Dong secara perlahan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di bagian paling depan kontingen Gunung Mang, saat dia perlahan mengepalkan tangannya. Tidak mudah baginya untuk membangun Istana Empat Titans. Jika mereka menderita pukulan seperti itu lagi, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. "Ini jelas bukan sesuatu yang ingin dilihatnya. Kakak laki-laki," ucap Api Kecil. Api Kecil kembali di bawah perhatian tatapan yang tampaknya memenuhi langit. Masih ada beberapa sisa darah di wajahnya yang sekarang bercahaya karena kegembiraan. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan kembali wajah di pertandingan ini melawan Mang Mountain. "Tidak buruk," ucap Lin Dong lalu tertawa. "Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dengan kinerja Little Flame sebelumnya. Kakak laki-laki, kita harus bergantung padamu selanjutnya," Ika Api Kecil, dan bibir Little Flame menyeringai. Berbeda dengan Heaven Dragon Demon Commander dan yang lainnya, Little Flame memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan pada Lin Dong. Meskipun Raja Luo Tong yang misterius adalah yang terkuat di Gunung Mang, dia tidak percaya bahwa kemajuan puncak tingkat kematian mendalam Lin Dong akan hilang. Di sampingnya, Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya hanya bisa diam-diam tertawa getir. Jelas bahwa mereka tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Little Flame ini berasal. Namun, Lin Dong tidak banyak bicara tentang hal ini. Dia menepuk lengan Little Flame dan melangkah maju, segera setelah itu, muncul di panggung yang sangat besar ketika sepasang mata hitam memandang ke arah kelompok Mang Mountain. Dataran yang sebelumnya berubah bising karena kekalahan Teng San, sekali lagi kembali diam. Banyak pasang mata menatap sosok kurus itu dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Setelah mengalami bagaimana Little Flame membalikkan pertarungan sebelumnya, kemungkinan tidak ada yang akan meremehkan mereka berdua dari Deep Lightning Mountain. Selain itu, sebagai pengamat, mereka secara alami senang melihat banyak tikungan dan tanjakan di Sky Battle Arena.
Mereka benar-benar ingin tahu apakah Istana Empat Titans yang baru lahir ini, akan dapat meminjam pertempuran ini untuk bangkit dalam kekuatan di hadapan tekanan dari Gunung Mang, atau apakah itu hanya akan berkedip dan menghilang seperti komet. Tidak terduga bahwa Istana Empat Titans ini memang memiliki beberapa kemampuan, ucap penonton. Tang Feng menginstruksikan beberapa pria untuk cepat membantu Tang San kembali. Ketika dia menatap penampilan menyedihkan yang terakhir, wajahnya menjadi luar biasa gelap. Awalnya, mereka akan bisa menghancurkan Four Titans Palace selama mereka memenangkan pertarungan ini. Namun, hasil ini telah melampaui harapan mereka. Manik hitam yang dia lemparkan sebelumnya sangat aneh, ucap Tang San sambil mengepalkan giginya. Pertahanannya sangat kuat, dan bahkan yang terbaik di antara mereka berempat. Namun, itu masih benar-benar hancur oleh cahaya hitam. Tidak perlu mencari alasan untuk kekalahanmu, balas Luo Tong. Luo Tong memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia perlahan-lahan melangkah maju. Namun, itu tidak masalah. Aku pribadi akan memadamkan harapan kecil ini yang telah muncul. Aku lebih suka melakukan hal-hal yang membuat orang lain putus asa, ucap Luo Tong. Di sampingnya, kelompok Tang Feng mengangguk. Segera setelah itu, mereka dengan berbisa menatap sosok kurus di atas panggung dan mencibir. Orang ini benar-benar sial, ucap Tang Feng. Mereka semua sadar, bahwa meskipun Luo Tong mungkin terlihat lembut, tekniknya adalah yang paling kejam di antara mereka. Dengan dia yang bertarung, kemungkinan orang ini bernama Lin Dong tidak akan memiliki peluang untuk mundur dalam keadaan utuh. Semua mata di langit berkumpul di sosok Luo Tong saat dia perlahan-lahan melangkah maju. Dia mengangkat kepalanya, dan mata acuh tak acuh itu menatap Lin Dong. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak. Dia sudah berada di panggung besar ketika dia muncul lagi. Lin Dong menatap Luo Tong berpakaian hijau di depannya, saat tubuhnya perlahan-lahan menjadi tegang. Mungkin baginya untuk mendeteksi jejak bahaya dari tubuh yang terakhir. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan ketika bertarung dengan orang lain. Namun, aku akan selalu memberi lawan aku peluang tunggal sebelum aku bertarung. Secara sukarela memilih untuk menyerah atau mati, ucap Luo Tong. Mata Luo Tong masih tertuju pada Lin Dong saat sudut mulutnya perlahan-lahan terangkat menjadi lengkungan es. Setelah kata ini dikeluarkan, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh Luo Tong. Bisakah kamu memberi tahu aku apa pilihan kamu, ucap Luo Tong. Lidah Luo Tong perlahan-lahan menjilat bibirnya. Dia menatap Lin Dong dengan cara dingin dan mengerikan, mirip seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Mata hitam Lin Dong juga menatap Luo Tong. Senyum cepat muncul di wajah mudanya. Kamu benar-benar mengatakan banyak omong kosong, jawab Lin Dong. Mereka yang awalnya menunggu pilihan Lin Dong, dan tidak bisa menahan tawa yang tertahankan. Orang ini sebenarnya berani membuat marah Luo Tong pada saat seperti itu. Benar-benar sembrono. Namun karena demikian, ini cukup menghibur. Bocah bodoh, ucap Tang Feng. Kelopak mata kelompok Tang Feng tanpa sadar berkedut. Bocah ini sedang mencari mati. Wajah Luo Tong masih tanpa ekspresi. Dia tampaknya tidak marah oleh Lin Dong. Dia hanya mengangguk sebelum sepasang tangan perlahan-lahan menjulur dari lengan bajunya, sementara lengkungan cahaya mulai melompat di antara 10 jarinya. Kamu akan menyesalinya, ucap Luo Tong. Bang, dalam sekejap mata, badai seperti yang cemerlang tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Luo Tong. Fast Yuan Power yang tampaknya bisa mengisi langit juga terkandung di dalam cahaya. Seluruh dunia tampaknya menjadi jauh lebih cerah saat ini. Namun, ada aroma kematian yang menggelegak di bawah kecemerlangan ini. Itu sudah jelas, Raja Luo Tong dari Gunung Mang yang misterius sekarang benar-benar berniat untuk membunuh. Huh, Lin Dong menatap aura luar biasa di depannya, dan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya perlahan-lahan menjadi suram. Segera setelah itu, kulit tubuhnya berangsur-angsur berubah seperti kristal. Mengaum, raungan naga rendah dan dalam yang tampaknya berasal dari zaman kuno, diam-diam bergema dari dalam tubuh Lin Dong. Kerangkanya tampak menggeliat pada saat ini, dan menciptakan kekuatan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya saat melesat dalam tubuhnya seperti semburan. Bang, kedua tangan Lin Dong tiba-tiba mengepal erat, sementara sepasang mata hitam pekatnya menjadi sangat tajam pada saat ini. Kekuatan yang dimiliki oleh Primal Dragon Bone akhirnya terungkap. Mari kita lihat, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkanku atau tidak? Ucap Lin Dong dengan nada menantang, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.